Tania Kastis untuk Sabah. Jadi Kedah hingga setakat ini mendahului dalam kumpulan wanita. Dalam kumpulan ini, Sabah Pulau Pinang jaga Kedah. Namun ketika ini, di suku yang ataupun separuh masa yang kedua, Kedah masih lagi belum berjaya menyaingi corak permainan pantas yang dipamerkan oleh anak-anak buah. Bradley yang dipanggil untuk memperkemaskan corak permainan pasukan Sabah sekarang ini. Sekali lagi usaha yang berterusan dilakukan Nur Fahana. Terus ke hujung sana. Riki Stianti. Dan sekarang ini lorongan yang cuba dilakukan oleh Natasha. Masih lagi Natasha. Kristianti. Peluang untuk Sabah mendapatkan try yang keempat dan berjaya dilakukan. Nofarhana Aziz menyempurnakan try yang keempat untuk Sabah ketika ini. Kita perhatikan bagaimana beliau mencelah dan seterusnya gagal disekat oleh pertahanan pasukan Kedah. Sebelum ini Kedah berjaya untuk membenam pasukan Pulau Pinang pada jam 8 pagi tadi, perlawanan yang pertama, dan sekarang ini mereka ketinggalan dengan tanpa sebarang mata dikala Sabah terus mengunggul. Untuk pasukan Sabah, apakah mampu 2 minit setengah yang terakhir Kedah mendapatkan satu try. Dari seberang sana larangan yang cukup baik dilakukan, pantas gerakan dilakukan oleh Nofarhana. Jadi Nofarhana hanya tinggal berapa meter lagi, berjaya disekat oleh pasukan Sabah. Jadi peluang dari Natasha. Masih lagi Kedah berusaha untuk mendapatkan try. Di kala itu, antara peluang terbaik tadi yang dimiliki oleh Farhana Aziz untuk Kedah mendapatkan try yang pertama, tetapi pertahanan yang begitu kebal oleh pemain-pemain Sabah yang diterajui oleh Eparasia, Arieta, David, Divine Juvino serta Christine Jones, Amber Bernard antara pemain-pemain pasukan Sabah yang sekarang ini menguasai sepenuhnya perlawanan antara Kedah dan juga Sabah. Satu tackle yang baik. 60 saat yang terakhir memaksa Kedah bertahan sekarang ini. Peluang yang terus dicuba dilakukan sekarang oleh Mary Teresa. Tetapi usahanya disekat. Pasukan Kedah line up yang dimiliki sekarang ini, peluang semula untuk Sedah Kedah. 18 saat yang terakhir, jadi balingan yang tidak sempurna.
tidak berada atau masuk sedikit dalam kawasan Kedah tadi. Jadi memberikan peluang semula untuk pasukan Sabah sekarang ini untuk mereka mengakhiri try yang terakhir, apakah mampu dilakukan sebelum bola mati. Jadi ada lagi peluang untuk pasukan Sabah menambah try seterusnya. Satu gerakan yang menarik cuba dilakukan oleh Divine. Mary Teresa untuk Sabah. Apakah ini try yang ke seterusnya berjaya untuk mereka lakukan? Permainan telah pun, sebenarnya telah pun tamat, tetapi selagi bola tidak keluar dari kawasan permainan, peluang untuk Sabah untuk menambah try seterusnya. Tidak ada sokongan dari rakan-rakannya. Jadi turnover, peluang untuk Kedah mendapatkan sekurang-kurangnya satu try dalam perlawanan ini. Jadi mereka masih lagi berempas pulas. Knock on. Dari pemain Kedah memberi semula untuk Sabah sekarang ini. Kembali mengawal permainan dan di situlah ditamatkan untuk mengakhiri perlawanan ini. Dengan Kedah tewas selepas menang pada perlawanan yang pertama. Jadi kemenangan yang cukup bergaya untuk Sabah dengan 22 tanpa balas. Jadi kita berehat dulu seketika.